Nelayan tradisional mengalami kesulitan dalam penangkapan dan pengembangbiakan budidaya ikan seperti keramba apung dikarenakan dangkalnya perairan Danau Teluk Kenali dan limbah selama 5 tahun yang mencemari danau dan mengakibatkan tidak sehatnya ikan yang dibudidayakan. Profesi masyarakat Danau Teluk Kenali umumnya adalah nelayan tradisional dengan sumber penghasilan berupa ikan dan udang di Danau Teluk Kenali, Kota Jambi. Namun nelayan tradisional mengalami kesulitan dalam penangkapan dan pengembangbiakan budidaya ikan seperti tangkul ikan dan keramba apung. Dikarenakan dangkalnya perairan Danau Teluk Kenali merupakan sumber mata pencaharian bagi masyarakat di sekitar danau tersebut. Diperkirakan ada 70 tangkul ikan di Danau Teluk Kenali. Permasalahan yang muncul seiring waktu dalam melakukan kegiatan usaha perikanan semakin tertutupnya perairan danau oleh gulma yang sebagian besar jenis eceng gondok dan terjadinya pendangkalan dasar perairan akibat kegiatan di hulu sungai serta sirkulasi perairan yang kurang baik dari limbah yang mengakibatkan tidak sehatnya ikan yang dibudidayakan. Kerugian bagi masyarakat sini banyak sebenarnya ruginya. Otomatis air ini kan tidak bisa dikonsumsi lagi air kami ini. Dan juga kalau hujan turun, 5 jam be hujan itu turun, kondisi danau ini bukan kayak gini lagi. Airnya sudah naik lagi. Jadi kalau zaman dulu bercocok tanam bisa di pinggir danau ini, apalagi kalau untuk cari ikan. Kalau sekarang tidak bisa lagi bercocok tanam. Karena limbah tadi. Karena limbahnya tadi. Kalau kemarin itu sudah, selama saya jadi RT ini sudahlah pernah ngajukan. Cuman nampaknya mungkin belum ada tanggapan. Mungkin belum. Mungkin kalau untuk tahun depan mungkin. Cuman kalau untuk ajuan pendalaman danau kemarin, 3 bulan yang lewat kami sudah rapat dengan Telura. Kalau untuk pengajuan pengeruan pendalaman danau. Iqbal, JEK TV, melaporkan.